Oke teman-teman, kali ini Blacky dapat tikus lagi. Kita dapat melihatnya, tikusnya digigit buntutnya. Saya tidak tahu, saya tadi sebenarnya lagi buk, terus kaget kaget ada suara kerusuk-kerusuk, ternyata si Blacky. Dan saya lihat dia mendapat tikus. Dan tikusnya sepertinya dibuat main-main. Loh, wah, bar-bar, hilang. Ya. Yeah. Syukurlah ketemu lagi. Ayo Black, kita bawa kenjobo Black. Jangan di rumah ya. Ayo tak bawa kenjobo, nanti kotor kalau kamu cokot keten, nanti kan ketennya itu. Weh, jatuh. Eh, sini. Biar enggak kotor ya. Wow, dia mencokot buntutnya, teman-teman. Sepertinya si Blacky ini ingin bermain-main dengan tikus ini. Entah dimakan atau enggak, saya enggak tahu, tapi sepertinya dia belum punya niat untuk memakannya. Kita bisa melihat dicokot buntutnya. Tentu tikus itu masih hidup, masih segar loh. Dia masih ingin melayu. Tapi sama Blacky dicokot buntutnya, dia tidak berdaya. Jarak sekali sebenarnya Blacky ini. Wow, ini sangat mendebarkan teman-teman. Yang dikhawatiri balik itu nanti apa, tikusnya melayu. Dia memandangi balik, mungkin dalam hatinya, weh, saya mendapatkan tikus. Dia mengiming-iming balik mungkin, tapi sayangnya balik tidak ingin. Dia lari ke sana teman-teman. Sama seperti tadi, dia cuma mencokot buntutnya. Itu artinya dia ingin bermain dulu. Dan oh, hampir saja hilang teman-teman, tapi dia berhasil mendapatkannya lagi. Dan dia mencokot gegernya cuma sedikit, karena kalau dicokot banyak mungkin dia khawatir tikusnya ini mati nanti. Jadi cuma dicokot sedikit gegernya. Wow, lihat. Jadi tikus ini lari terus didemek dia, terus tikusnya itu diam, terus dia biasanya terus mundur. Kalau tikus itu gerak lagi, dia akan menubuknya. Biasanya seperti itu kelakuan si Gary. Jangan. Bukan? Dia agak mundur. Oh, nanti lebih rumah. Kamu tidak bisa menjukuknya. Dan tikusnya dikampleng sedikit sama Blacky, ya kan? Oh, disuruh lari, tapi nanti dikejar lagi. Ada-ada saja si Blacky ini. Terlihat tikusnya untuk wow. Masuk Black, masuk rumah Black. Itu rumahnya dikancingi balik tadi. Nanti kamu tidak bisa ngambil loh kalau masuk rumah. Hati-hati. Wow. Dia mengoncetkan apa itu tikusnya. Wow, ya kan? Tikusnya lari dikejar terus dibene, ya kan? Wow. Wah. Raja penangkap tikus ini. Nanti awas Black. Aduh, bener balik kan. Ini lawannya kuncinan. Jadi dia ambil busana biar saya benggang ini. Apa lawannya? Sudah. Sudah kuduga nanti pasti akan melayu ke situ. Ini ada sesuatu yang buruk dan Blacky melihat sepertinya dia sudah carry omot karena tikusnya berlari sangat kencang pastinya ya. Tapi Blacky masih mencari di sekitar lawang karena menghilangnya tadi dari lawang. Wah, ini sesuatu yang buruk Black. Kamu tadi nggak kamu makan Black. Aduh, berasa dia Black.
Kamu cari di mana, di Jobo ya? Enggak ada lah, dan mestinya masuk-masuk di juru rumah di sini. Wah, yang enggak ada, Black. Itu batu lah, bukan tikus itu. Iya, tadi di situ, tapi ya sudah menjeru dong tikusnya. Gak mungkin tetap di lapang. Black, Black. Sepertinya kamu memang belum beruntung, Black. Hari ini, Black, akan saya tutup lawangnya, Black. Sini, Black. Udah hilang, hilang. Sulit dicari, sudah pasti sudah mendelik itu tikusnya. Eh, sinilah. Ikut balik sinilah. Bagi sini, bagi. Ya, kasihan Blacky. Habis dibuat main-main sih tadi, nggak langsung dicopot, langsung dimakan. Nah. Black, Black. Ya, memang hidup di dunia seperti itu, Black. Belum tentu apa yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan. Ya, kalau belum rezeki ya, ya dikejar sampai kapanpun ya nggak bisa, Black, kalau belum rezeki. Oke, kita besok cari lagi lah. Tikus banyak kok. Oke.